Sí. Gue udah siap ah. Rim yang warna hijau semalam hari ni dah siap. Siap ha? Warna hijau semalam. Ya, tepi pun dah elok. Dan tinggal nak kena tayar. Hari ni kita nak buka bearing tayar. Dia bearing tayar Myvi ni dia selalu jam. Yang sebelah belakang ni dia selalu jam. Di bearing dia ada sini. Ni dia punya ABS, wire ABS. Okey dah. Bearing dia ada sini. Sekarang ni kita bukan nak tukar bearing. Nak tukar skru tayar panjang. Sebab apa? Sebab kita dah pakai spacer tak? Tambah spacer ni. Bila tambah spacer ni, nak ikat tayar je. Dia pendek ni nampak. Skru dalam ni rosak. Ni pendek je. Dia pendek. Hanya boleh masuk sampai sini saja. Sebab ada ni spacer. Sekarang kita nak tukar ni 4-4 biji. 1, 2, 3, 4 skru tayar panjang pun kita dah ada 4 biji. Dia pakai sebelah ada 4 biji. 1, 2, 3, 4 okay. Yang lama dia ada sini. Ni yang panjang. Kalau kita press masuk, nampak beza dia panjang berapa. Okay, boleh press. Buka, kita buka.
Ah ni skru tayar dia ada sini. Kalau kita ketuk ya, dia tak boleh keluar. Kena buka bearing. Sebelah kanan je bearing jam. Sebelah kiri senang dia keluar. Okey dah. Jom kita pergi press. Kedai dia pun sebelah-sebelah je. Mesin press ada sebelah sini. Sebelah sana, baki kereta. Sebelah sini mesin shop. Okey, saya boleh press.